betul. Aspan dulu masa nak keluar single Alasan Untuk Bahagia, memang nak rebrand. Sebab sebelum tu ada keluar single lain, so nak rebrand from head to toe dari segi music dan juga cara pemakaian. Lepas tu Aspan start seorang lah untuk start untuk pakai gentleman fashion and everything semua. Lepas tu terjumpa last year, terjumpa di Anugerah Meletup. Jumpa Wak Doyo. Jumpa Wak dengan jumpa FR. Sebenarnya Aspan baik dengan Karl Syafiq. Karl cakap, jom lah lepak-lepak. Bila kita lepak-lepak dah jadi dapat join diorang sekali lah. Oh, macam itulah. Kasut sentiasa ada. Okey. Ada. Okey. Jaket. Tak ada jaket pun hari ni? Hari ni tak ada jaket lah. Sebab hari ni saya pakai t-shirt peristiwa kat dalam. Oh, okey. Jadi nak buka kan. Hashtag peristiwa. Hashtag peristiwa. Then, yang satu kan? Tadi jaket lah. Jaket ataupun blazer ke apa. Belt. Belt. Ini ada belt. Okey. Saya pasti ada belt lah di sebalik baju tu kan? Yes. Okey. Kita nak buat speed test. Okey. Okey. So, Aspan kena jawab ada atau tak ada sahaja. Okey. 3, 2, 1. Friendster. Tak ada. Diary. Ada. Batang busuk. Tak ada. Raket tenis. Ada. Twitter. Ada. Air rambut. Ada. MySpace. Ada. Hair color. Apa tu? Hair color. Hair, ah, what's that? Pengkerinting rambut. Oh, tak ada. Sure. Sure lah sebab rambut saya memang untuk anda semua di luar sana, saya harap anda boleh terus sokong karier seni Aspan dan juga rakan-rakan Aspan yang lain. Terima kasih juga sokong lagu Alasan Untuk Bahagia, lagu Maafkan Aku dan seterusnya lagu sekarang Sopas Kujunik Aspan dan juga Adia tu lagu Hashtag Peristiwa. Terima kasih kepada Meletup, terima kasih kepada semua yang terlibat. Dan saya harap sokongan ini akan terus padu. Dan untuk tahun 2015 ini, berikan ruang untuk Aspan berada di atas. Yeah! Thank you so much.